Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Hati Pun Berdongkel. Ya, pada kesempatan sore kali ini saya akan pindah bahan proses root. Ya, seperti ini yang akan aku pindah ke dalam pot. Nah, ini sudah saya persiapkan potnya juga. Kemungkinan langsung saya program awal pembentukan biar kelihatan lebih cantik ya. Ya, seperti ini bahan-bahan yang akan aku pindah sore kali ini, Mas Bro. Oke, Mas Bro, langsung aja saya akan pindah bahan bonsai serut ini ya. Mas, tetap yang akan aku pakai media tanah di bawah pohon bambu. Ya, ini sudah saya campur dengan sekam. Proses pemindahan sudah selesai, tinggal proses penyiraman dulu biar tanahnya ini lebih padat lagi, Mas Bro. Oke. Oke, Mas Bro. Ya, setelah saya pindah dalam pot seperti ini aja sudah kelihatan lebih keren ya. Ini belum saya program. Oke, langsung aja saya akan program awal pembentukan bahan bonsai serut ini. Sebelum saya program, kemungkinan akan saya pruning terlebih dahulu ya, proses pemrograman atau pembentukan awal bahan bonsai serut ini ya, tidak terganggu oleh daun-daun ini, Mas Bro. Oke. Oke, Mas Bro, akhirnya selesai juga proses pruning, tinggal proses wiring ya. Seperti ini telah saya pruning. Oke, Mas Bro, langsung aja saya akan wiring.
Oke mas bro, ya kemungkinan seperti ini dulu proses awal pembentukan bahan bocah serut ya. Ini saya biarkan panjang dulu. Kalau sudah ranting-rantingnya sudah lumayan besar, nanti akan saya potong ya, biar besar dulu ini mas bro ya. Hasil sementara pembentukan awal kurang lebih seperti ini dulu ya, sudah terlihat sangat keren ya dari yang sebelumnya ya, seperti ini. Oke mas bro ya, video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan tip-tip atau video-video yang terbaru dari saya ini mas bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.